Apakah untuk menjadi editor harus lulusan bahasa? Tidak jawabannya. Karena teman saya, rekan saya juga ada yang editor lulusan jurusan biologi, ada yang jurusan astronomi gitu. Nah, jadi tidak harus lulusan bahasa. Nah, di sini saya akan berbagi tips dan trik supaya disayang penerbit. Kenapa disayang penerbit? Supaya orderan datang terus dong, gitu ya teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama, apa sih yang harus dikuasai oleh seorang editor? Nah, selain bahasa sumber, bahasa target juga gitu. Jadi bahasa sumber di sini bahasa asingnya ya, karena saya dari bahasa Inggris, mungkin saya lebih ke banyak contohnya di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa target itu bahasa Indonesia. Nah, kita harus paham tata bahasanya dan gaya bahasanya. Gimana caranya? Nah, caranya ya harus rajin membaca. Baca berbagai genre novel gitu ya, karena ini kan novel terjemahan ya, jadi memang spesifik untuk novel ya, fiksi gitu. Kita harus baca berbagai macam genre, kemudian riset juga isi novel dan penulisnya. Jadi kalau kita dapat proyek pengeditan dan penyuntingan suatu novel, sebisa mungkin kita riset dulu ini ceritanya tentang apa sih gitu, genrenya apa, penulisnya kayak gimana. Itu akan membantu kita untuk memahami lebih memahami latar belakang dan segala macamnya, jadi lebih enak gitu nanti dalam menyusun naskahnya itu.